Rehan. Wah. Marwah, ini teteh bikinin bubur buat kamu. Dimakan ya. Terima kasih teh. Jadi ngerepotin. Tidak ada yang repot. Kan cuma bubur wae atuh. Sok, dimakan ya. Makasih. Udah Rehan, kamu pergi saja kerja. Biar umi kamu, wak yang ngurusin. Alhamdulillah, wak udah berubah. Wak udah benar-benar menyesali perbuatannya. Iya, benar kata wak kamu. Udahlah, kamu kerja aja. Gak usah libur untuk umi. Ya udah. Wak, Rehan ke kafe. Rehan titip umi ya. Iya. Nih, Rehan berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saja kamu tuh mau makan bubur. Sekarang kamu tuh pergi ke pasar, belanja. Belanja semua kebutuhan dapur dan masakan. Kamu teh harus beli ayam, beli daging, beli udang, pokoknya semuanya. Jangan minta uangnya sama teteh. Uangnya pakai uang kamu. Tapi teh, saya belum sarapan. Males amat sih. Pergi. Siapa yang mau makan? Cepat! Tolong! Saya! Lepaskan anda! Cepat! Lepaskan anda! Saya! Kau tidak mau pulang! Tolong! Saya anda lo! Lepaskan anda! Saya! Cepat! Astagfirullahaladzim. Tolong, tolong, ada yang terluka. Tolong, tolong. Tolong, kita sakit, Pak. Kenapa ini? Kita ikut. Ibu di sini saja ya. Maaf, Sis. Apa pasien ini bisa diselamatkan? Kita akan segera melakukan tindakan operasi. Sebaiknya Ibu menyelesaikan biaya di bagian administrasi ya, Bu. Ya, tapi saya tidak tahu nama pasien ini. Dia tuh korban penusukan. Bagian administrasi sudah tahu bagaimana prosedurnya, Ibu. Permisi. Marwah kemana? Kemana? Masa gini hari belum pulang? Pasti kelayapan dia. Pasti mandatnya juga tahu. Iya, mungkin jalan macet, Teh. Sekarang kamu cari. Cari sampai ketemu. Cari kemana? Ya cari ke pasar, atuh. Cepat cari. Tapi awas ya. Kamu jangan ikut-ikutan kelayapan. Perasaan aku aja, karena takut ketemu sama Abah lagi. Astagfirullahaladzim, ini udah siang. Saya belum beli apa-apa lagi. Duh, pasti kena marah sama Tete Elis. Alhamdulillah, Ibu sudah sadar.
Oh, ibu yang menolong saya. Saya Umi Marwah. Saya yang bawa ibu ke sini. Saya Dian, Bu. Terima kasih. Yang menolong ibu itu Allah. Saya hanya perantara aja. Tapi saya tetap merasa berhutang budi, Umi. Izinkan saya membalas kebaikan Umi. Bukan seperti itu, Bu. Kalau orang menolong, dia tuh sebetulnya menolong dirinya sendiri. Dan saya yakin, kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih sekali lagi, Umi. Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa lama-lama. Karena saya masih ada urusan lain. Saya doakan ibu supaya cepat sembuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka mana sih? Cari juga tidak pulang, Dei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Mara? Gak ketemu, Teh. Mana Teh kumaha sih? Disuruh cari gitu aja gak bisa. Pasti bukannya nyari ya, Teh. Layapan mana Tehnya? Wah, jangan-jangan Umi lagi mau ngadu tuh sama Arehan. Tika nyari muka banget sih sama Wak. Ih, tahu jahat banget. Kita harus balas Tika, biar dia tuh gak ngadu domba lagi. Rana setuju, tapi kita harus bikin rencana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu Teh datang. Dari mana saja? Kelayapan? Atau pasti nemuin si Rehan, iya? Enggak begitu, Teh. Saya tuh enggak nemuin Rehan. Kebetulan saya tadi ketemu orang yang kena musibah, jadi saya tolongin. Emangnya saya tuh anak kecil yang bisa dibohongin. Kayaknya nih, iya bener enggak salah nih. Di rumahnya. Hah? Kok orang itu Teh tahu kalau saya ada di sini? Dengerin ya. Awas kalau kalian berdua Teh bilang kalau Uwa ada di sini. Ingat, hukum sama Uwa. Awas. Misi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kesempatan buat ngebalas dendam sama Tika. Cepat suruh dia bayar hutangnya. Pak. Bu Elis itu udah gak ada di sini. Bu Elis tadi pagi udah pulang ke Bandung. Jangan bohong kamu. Saya tahu. Bu Elis itu kabur dari Bandung. Dan saya dapat informasi kalau Bu Elis ada di rumah ini. Ya, betul. Udah, Bi. Kita geledah aja, Bi. Ayo. Pak. Tunggu dulu. Ini kan rumah pribadi. Dan saya gak kasih izin Bapak buat masuk. Kalau enggak, kalau Bapak maksa masuk, saya laporin polisi ya. Baik. Kita berdua bakal pergi. Tapi ingat, kalau kalian menyembunyikan Bu Elis, kalian yang akan saya tuntut. Ngerti? Ayo, cabut. Siang kita nih. Bang. Ada apaan? Bang, kalau boleh tahu, utang nyawa Elis berapa sih? Gak banyak, cuman 1,5 M. Oh, kenapa emangnya?